Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Rosa lagi main di Palem Semi Serba Oto di showroomnya di One Auto Gallery. One Auto Gallery. Sekarang Rosa lagi ditemenin temen Mbak yang cantik juga nih. Untuk tahu lebih lanjutnya jangan lupa di subscribe ya Mbak ya. Yeah. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share ya teman-teman. Ikutin terus perjalanan Rosa bersama Mbak siapa sih ini? Karina. Karina, Mbak Karina. Jadi nggak canggung-canggung nih, biasanya kalau untuk sama-sama perempuan lebih enak nanya-nanya ya. Iya, nanya-nanya nih. Untuk teman-teman yang showroomnya mau direview oleh Derosa Auto, silakan menghubungi channel Derosa Auto atau nomor telepon di kolom deskripsi supaya showroomnya semakin dikenal banyak orang, semakin gacor jualannya. Amin ya Mbak ya. Silakan hubungi channel Derosa Auto. Nah, kita mulai aja nih ya Mbak ya. Iya. Untuk stok mobil di One Auto Gallery ini ada berapa nih untuk hari ini? Sampai saat ini ada 20-an unit. 20 ya. Unit. Banyak banget juga ya, ya banyak ya. Ini baru di sini nih ada warna yang bikin menarik ya. Nih. Kok ini warnanya kuning? Apa kuning ya ini? Iya, kuning. Ini. Ya. Cakep juga ya, Mbak ya. Boleh kita mulai nih biar teman-teman juga makin penasaran nih apa aja sih stoknya, promonya sama diskon-diskonnya juga ya, Mbak iya, ya. Harganya betul. Juga nggak kalah menarik nih. Ayo, Mbak, dari mana? Dari situ? Sini boleh. Sini boleh. Ini ada apa nih? Ini ada Toyota Rise GR Sport 1 ton. 1 ton. Iya. Tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021. Wah, iya. Masih baru juga nih ya berarti iya. Ya. Dia baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Kilometernya berapa nih? Kilometer baru 11.000 aja. 11.000 aja. Iya. Berarti masih gres banget ya. Betul. Pantesan body-body masih iya. Oke, okay, semuanya masih oke. Okay. Daleman sih oke okay banget. Mesin apa? Tapi nggak ada. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala iya. Semua. Stok unitnya siap pakai? Siap. Siap pakai. Ini manual matic? Ini matic. Oh, ini yang yeah. Matic. Pajaknya panjang ya Mbak ya? Pajaknya panjang dong. Kita nggak mungkin pajak-pajak mepet. Pajak-pajak mepet nggak diperpanjangin pasti ya Mbak ya? Iya. Terus ya, ini alamat STNK-nya mana nih? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara? Iya. Oh, Jakarta Utara nih teman-teman. Atas nama perorangan? Betul. Apa PT? Perorangan. Perorangan. Iya. Dia buka harga berapa nih Mbak? Kita buka harga di 260 nego. 260 masih bisa nego? Masih. Berarti masih bisa nego, langsung ke Mbaknya aja ya? Iya. Langsung kontak aja. Langsung kontak aja 24 jam juga? Iya dong. Nomor teleponnya biar teman-teman tahu. Nomor teleponnya di 0821-2204-2461. 2461 dengan Mbak? Mbak Karin. Mbak Karin. Oh, paket kreditnya kan? Paket kreditnya di DP 35 aja. DP 35 juta, angsuran kurang lebih? Angsuran kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan selama? Selama 5 tahun. 5 tahun. Ya. 5 tahun. Untuk teman-teman, mumpung masih ada stok nih ya, yang terbaru nih, ya kan? Masih baru, masih kayak mobil baru. Kayak mobil baru, ketemu juga sama Mbak Karinnya, ya kan? Iya. Satu lagi nih, boleh. Yang warnanya sama nih kayaknya ya. Iya, warnanya cerah-cerah. Cerah-cerah ya, secerah hari ini kita ya, Mbak. Iya, cerah banget hari ini. Ini ada mobil? Toyota Yaris TRD 2019. Toyota Yaris TRD 2019. Ya. Wah, masih baru juga ya. Iya, masih baru juga. Kilometernya? Kilometer udah di 50 ribuan. 50 ribuan. Alamat STNK-nya? STNK dia Jakarta Timur. Oh, plat genap, alamat STNK Jakarta iya. Timur. Pajaknya juga panjang, panjang ini ya? Panjang. Manual matic? Ini matic. Matic juga, atas nama perorangan juga? Ini atas nama PT. Oh, atas nama PT. Iya, atas nama PT. Harga cash-nya, Mbak? Harga cash kita masih di 245 nego. 245, tapi masih susah nego iya, ya. Kalau untuk paket kreditnya nih? Kita DP 30 masih bisa. 30 juta, tapi DP masih bisa kurang nggak sih, Mbak? Masih. Masih bisa kurang-kurang lah. Tergantung kemauan teman-teman iya. Juga ya. Angsurannya Mbak kalau DP 30 angsuran juta? Masih di 5 juta. 5 juta iya, selama? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oke Mbak, ini mobilnya masih rekomend juga. Tapi di sini pokoknya dijamin ya Mbak ya, nggak bekas nabrak, nggak bekas insiden. Kita atau garansi mesin, transmisi, itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun iya. Garansinya?
Yes, kita. Oh, garansi mesinnya nih, transmisi semua selama 1 tahun. Dan kita di sini diskon 50%. 50%? Penggantian oli di Shop & Rexulloh Indonesia selama 4 kali. 4 kali? Iya. Oh, wow. Jadi untuk konsumen nih nggak perlu takut-takut lagi ya. Iya. Ngambil mobil sini dijamin, dijamin. Garansi mesin transmisi 1 tahun. Iya. Penggantian oli selama 4 kali. Iya. Ya kan, servis berkala juga cuma di ini. Oke, rekomen banget teman-teman nih di One Auto Gallery. Yeah. Satu lagi nih, ada lagi. Ini apa nih? Ini Expander. Expander tahun? Tahun 2018. Tipenya? Tipe Exit. Exit. Iya. Yeah. Tahun 2018, manual Matic? Matic. Matic juga. Terus pajaknya panjang, pajaknya juga ya. Panjang, alamatnya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Atas nama perorangan? Perorangan. Perorangan. Untuk interior semua masih orisinal apa? Masih orisinal. Orisinal. Kita di semua di sini unit pasti orisinal. Masih orisinal semua. Harga cashnya Mbak? Harga cash kita di cuma di 215 aja. 215? Iya. 215 aja nih untuk Expander. Expander. Kalau untuk subscriber dari Reso Auto kasih diskon lagi nggak Mbak? Bisa. Bisa. Ini kerangin-kerangin lagi bisa. Kurangin lagi. Yang penting mah ditunggu seriusnya, kontak langsung ya. Benar. Mbak Karin ya, kontak aja langsung. Langsung kontak aku. Langsung kontak Mbak Karin, diterima 24 jam ya Mbak? Betul. 24 jam. Paket kreditnya ini? Kita di DP 25 juta. 25 juta. Ya. Angsuran? Angsuran masih di 4 jutaan aja. 4 juta selama? 5 tahun. 5 tahun. Yuk lagi next lagi. Ini ada apa nih? Ini... Kita ini ada R3 Dreza. R3? Dreza. Dreza. Tipe paling tertingginya. Oh, tipe paling tertingginya ya. Ini. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2016. 2016. Ya. Manual Matic? Matic. Matic. Pajak panjang juga ya pasti? Pajak panjang. Pasti pajak. Ya. Atas nama perorangan? Perorangan. Alamat STNK mana nih Mbak? Ini Tangerang sih. Tangerang? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Buka harga berapa Mbak? Case-nya? Ini cuma 175. 175. Iya. Masih bisa nego juga? Masih. Di sini mah semuanya masih bisa digoyang iya, semua ya? Masih bisa digoyang. Masih bisa digoyang juga. Kalau paket kreditnya? Kita bisa di DP 20 juta aja. Ini DP 20 juta. Iya. Angsuran? Angsuran sekitar 4 juta. 4 juta selama 5 tahun. 5 tahun. Makin penasaran aja nih stok-stoknya. Ayo. Iya. Satu lagi nih. Honda Brio, Honda ya. Brio. Honda Brio tahun? Tahun 2017. Tahun 2017. Yeah. Alamat STNK-nya? Ini ada di daerah Depok. Masih. Oh, ini Depok. Pajaknya panjang juga. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan? Iya, perorangan. Manual Matic? Matic. Matic juga. Iya. Lumayan banyak Matic nih ya iya, hari kita ini. Kita kebanyakan Matic, Matic ya. Di ibu kota biasanya banyak orang pernah pakai Matic, Matic ya. Karena perempuan juga maunya Matic. Betul. Lebih ini. Di harga berapa Mbak? Ini kan cuma di 145 aja. 145. Teman-teman murah banget nih, 145 juta masih bisa nego juga. Betul, nah, masih bisa nego. Masih banyak bonus-bonusnya juga. Betul. Nah tuh masih banyak bonusnya juga, tokonya dilayani sama Mbak Karin sampai jadi ya Mbak ya. Iya. Nego sampai jadi, ditemenin sama Mbak Karin. Nego sampai jadi deh pokoknya. Ditemenin ngopi-ngopi, nego sampai iya. jadi. Iya. Harga cashnya segitu, paket kreditnya Mbak? Cuma di DP 17 juta aja. DP 17 juta, angsuran? Di 3 jutaan. 3 jutaan selama 5 tahun. Ini kita mau nawar nih Mbak, iya, untuk subscriber dari Soto, perwakilan nih. Iya. Untuk DP kan tadi berapa? 17 juta. 17 juta. Kalau kita tawar DP 15 juta dengan angsuran yang sama bisa? Bisa. Bisa. Kita masih bisa rego. Screenshot aja kalau subscriber dari Soto nanti kasih ke Mbak Karin. Mbak, aku lihat videonya nih. Ini iya, subscriber dari Soto dapat potongan ya Mbak. Boleh. Ya. Dapat bonusnya juga ya Mbak ya. Iya. Bonusnya juga. Benar. Next lagi yuk teman-teman. Nah,
kita agak adem nih Mbak ya. Iya, udah agak adem ya. Ini apa nih? Interios tahun 2016. Tipenya? Tipe Adventure. Adventure. Iya. Oh. Ini kayak dalamannya wah masih orisinil apa udah upgrade? Ini cuma sarung jok aja. Oh, sarung jok aja. Iya. Tipe yang tadi? Tipe Adventure. Alamat STNK-nya mana nih, Mbak? Ini dia di alamat Bekasi. Bekasi, pajak panjang juga ya? Pajak panjang. Alamat STNK Bekasi atas nama perorangan? Iya, perorangan. KM-nya berapa nih? Ini KM masih 60 ribuan. 60 ribuan di tahun? 2016. Oh, 2016. Masih worth it juga ya, masih cukup worth it. Kilometer masih lumayan lah. Masih lumayan lah kilometer. Tapi service record nggak? Record. Service record kita di sini service record semua. Waduh, mantap pokoknya ya. Dijamin. Ini sangat worth it banget teman-teman. Iya. Mesinnya dijamin, garansi juga. Iya. Garansi mesin garansi juga kita ada ya kan. Terus kilometer juga masih oke. Oke. Terus service record juga ya Mbak ya. Ini manual matic? Ini manual. Oh manual. Iya. Atas nama perorangan juga. Untuk paket kredit belum dihitung karena belum. Barang juga ini baru datang banget. Yang penting kontaknya dulu ya, iya, Mbak. Benar. Kontak dulu ke aku. Mbak ininya minta dikontak dulu lah ya. Iya. Kontak dulu ke aku. Kontak dulu langsung ke Mbak ya. Pokoknya dijamin nego sampai jadi ya nggak? Betul. Nah, ditunggu teman-teman. Next lagi, yuk. Wah ini 2022. Ini Suzuki apa nih? Ini XL7. Ini XL7. Wah, belum lama kita review. XL7 yang beta. Yang tipe beta. Iya. Dia yang menengah ya? Yang beta itu yang tengah ya? Iya. Tahun berapa ini? Ini tahun 2022. Tahun 2022. Wah, baru juga dong ini. KM-nya berapa nih? Baru 9.000 aja. 9.000 juga. Wow. Masih baru juga ini. Iya. Manual matic ini ya? Ini matic. Ini yang Meti. Iya, alamat STNK mana? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Pajak juga panjang juga. Iya, ya. Panjang. Meti tahun 2022. 22. Iya. Tangerang Kota. Harga cashnya Mbak ya? Kontak aja ah. Kontak aja lah, minta dikontak. Aku minta dikontak aja deh. Minta dikontak aja. Rosa juga minta dikontak dong. Next lagi, yuk. Nah, ini ada apa lagi nih? Honda? Ini Honda Mobilio. Honda Mobilio tahun? 2017. Tahun 2017. Ini untuk ini tipenya tipe E. Tipe E. Transmisinya? Matic. Matic juga. Terus alamat STNK-nya mana nih, Mbak? Ini Depok. Depok. Ini udah di KM berapa? Ini sama, masih 60 ribuan aja. Masih 60 ribuan? Iya. Wow. Masih terbilang rendah untuk di tahun 2016 ya. Iya, masih rendah juga ya. Berarti tapi masih orisinil semuanya. Masih orisinil. Masih orisinil. Atas nama pun dia ini atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Harga cashnya? Ini cuma 169 aja. 169. Masih bisa nego juga. Nego dong. Masih nego. Kita masih bisa nego. Di sini mah enggak ada yang nggak bisa goyang ya Mbak ya? Masih bisa goyang kita berdua. Semuanya kita masih bisa digoyang. Masih digoyang. Kalau dipakai kreditnya? Kita di DP 20 juta aja. DP 20 juta, angsuran? Angsuran di 3 jutaan aja. 3 juta selama? Selama 5 tahun. 5 tahun. Iya. Wow, teman-teman nih Mbak ini Karin minta dikontek pokoknya. Iya. Next lagi Mbak. Yang dalam itu ya? Boleh. Ada unit gagah ganteng. Oh iya ini idola kita ini Mbak. Ganteng banget. Gagah ganteng. Apa ini? Ini CRV Prestige Turbo. CRV Prestige Turbo. Tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Ya. Masih tergolong cukup muda juga. Ya, si gagah ya. Ganteng. Biasalah. Tahun 2019. Tipenya? Tadi. Iya. Manual matic? Matic.
Matic. Atas nama perorangan PT? Perorangan. Perorangan. Alamat STNK-nya? Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Kilometer berapa? Kilometer 50 ribuan. 50 ribuan? Wow. Masih tergolong cukup. Oke lah. Oke lah. Udah gagah. Masih oke mesin. Iya. Kilometer masih rendah. Siapa sih yang gak mau? Siapa sih yang gak mau? Jangan sambil usap-usap. Harga case-nya? Kita di 470. 470? Iya. Masih nego kok. Masih nego juga. Banyak bonusnya juga. Betul. Kalau pakai kreditnya? Kita di sini untuk finance masih agak lumayan ya. Dia DP 40-an sih. DP 40. Iya. Tapi itu DP yang udah terendah atau masih bisa tergantung? Masih bisa lah. Masih bisa. Masih ada potongan DP ya? Betul. Angsurannya kurang lebihnya? Angsuran kurang lebih di 7 juta. 7 juta selama? Selama 5 tahun. 5 tahun. Cepet teman-teman, takut ntar ada yang sambar nih. Soalnya udah gagah. Next lagi Mbak, ini juga ada yang gagah juga nih. Iya. CRV juga. Ya, ini tahun 2019 juga, cuma beda tipe. Tipenya apa ya? Ini 2.0. 2.0. Iya. Manual Matic? Matic. Matic. Alamat STNK-nya mana nih? Alamat STNK ini aku buka aja ya. Buka. Ini tuh ada di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Atas nama perorangan? Ya, atas nama perorangan. Ini kilometernya berapa? Sama, masih 50 ribuan aja. Masih 50 ribuan aja. Masih ribuan. Pajaknya di bulan Maret ya, Mbak? Iya, betul. Panjang di bulan Maret tahun 2023. Iya. Atas nama perorangan, platnya ganjil ya. Harga cashnya, Mbak? Ini di 420-an aja. 420, masih bisa nego juga teman-teman. Masih. Negonya langsung ke Mbak Karin. Iya, langsung nego ke aku. Langsung nego ke Mbak Karin. Kalau paket kreditnya? Kita kontak-kontakan aja lah. Kontak-kontakan aja tuh Mbak Karin minta dikontak. Iya. Buat tanya-tanya lebih lanjut atau tanya-tanya spesifikasi kelengkapannya. Betul. Bisa langsung kontak Mbak Karin. Betul, kontak aku. Next lagi yuk. Banyak soalnya unit dari kayaknya. Pajero Dakar 4x2. Tahunnya? Tahun ini NIC-nya 2017, platnya 2018 awal. Oh, jadi pemakaian 2018. Betul. Pajaknya panjang di bulan Februari 2023. Iya. Platnya genap. Atas nama? Atas nama pribadi. Pribadi perorangan, iya. Ya. Oh, ini alamat SN-nya Jakarta Selatan. Betul. Jakarta Selatan. Kita udah, ini udah yang ada sunroof-nya. Oh, udah yang sunroof. Betul. Semua juga masih orisinil? Masih dong. Masih orisinil. Masih orisinil. Kilometernya berapa nih? Kilometer di 50 ribuan aja. Kilometernya juga masih 50 ribuan. Betul. Wow. Si gagah ini. Gagah, kilometer masih rendah. Wow, dijamin iya. Juga ya. Betul. Ini harga cashnya berapa, Mbak? Ini harga cashnya itu masih di 470. 470? Masih bisa nego juga? Masih dong. Masih bisa nego juga. Keren pokoknya deh ya. Iya. Kalau untuk paket kreditnya? Untuk paket kredit kita kontak-kontakan aja ya. Kontak-kontak aja Mbak Karin ya. Iya. Paket kredit yang mau minat, yang serius minat langsung kontak Mbak Karin. Betul. Ada nomor teleponnya di kolom deskripsi atau nanti kita tampilkan juga. Ada WhatsApp-nya juga. Iya. 24 jam on. On. Next lagi Mbak, yuk. Ini Daihatsu Terios. Terios tahun 2014 tipe TX. 2014. Betul. Tipe yang TX. Manual Matic? Matic. Matic ya. Atas nama perorangan? Atas nama pribadi. Oh, pribadi. Ini pajaknya juga bulan Februari ya? Iya, tapi panjang ya. Panjang. Dia. Terus platnya ganjil. Iya. Alamat SNK-nya? Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kilometernya, Mbak? Ini berapa? Ini kilometer udah lumayan tinggi ya, masih udah 100 ribuan. 100 ribuan. Tapi servis udah pasti lah. Servis aman. Servis aman. Record kok dia. Kaki-kaki juga masih aman. Oh, kali aman ya. Banget. Aman banget. Pokoknya senyap ya. Iya. Kabinnya juga semua masih oke.
Masih ori semua? Masih ori semua. Ini di harga cash? Ini harga cash cuma di 150 juta aja. 150 juta, masih bisa nego. Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego, teman-teman, 150 juta. Mobilnya juga udah siap pakai. Iya. Gagah juga, wow. Pokoknya juga body-body masih oke banget, mulus, iya, ya. Iya, masih mulus ini. Ini bannya kayak baru. Bannya masih, iya, baru ini. Iya. Bannya masih baru juga loh, teman-teman, ini. Kalau untuk paket kreditnya? Untuk paket kredit di DP 25 juta masih bisa nego. DP-nya juga masih bisa nego, teman-teman. Benar. 25 juta masih bisa nego. Benar. Kira-kira angsurannya di? Angsuran di 3 jutaan. 3 juta selama 5 tahun. Banyak pilihannya juga nih di One Auto Gallery ya, betul, teman-teman. Pokoknya datang aja pilih-pilih deh. Iya. Pilih-pilih mobil idaman teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan harganya juga sesuai juga. Iya, benar dong. Tapi worth it banget, di sini juga harga masih terjangkau, iya, ya. Iya. Masih pasaran teman-teman, itu pun masih bisa nego. Betul, masih bisa kita nego dan juga kita garansi juga. Garansi juga, banyak bonusnya juga. Next lagi. Ini ada Evalia. Iya. Tipenya? Tipe XP. Tahunnya, Mbak? Tahun 2012. Tahun 2012 tipe XP ya. Manual, iya, matic. Ini matic. Ini juga matic. Kebanyakan matic juga di sini, iya, ya. Iya, di sini kebanyakan matic. Mm-hmm. Itu pajaknya panjang tapi ya. Panjang dong. Pajak panjang di bulan Juni 2023. Iya. Ini atas nama perorangan? Iya, atas nama perorangan. Atas nama perorangan, alamat SNK-nya di Jakarta Utara. Jakarta Utara, untuk teman-teman yang lagi cari, wah itu dia tuh. Mobil yang saya suka tuh. Nah, kalau untuk, iya, harga bisa langsung kontak Mbak Karin aja. Ini kita tampilin dulu tipenya, iya, tahun sama alamat STNK-nya. Iya. Jadi teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Oh, ini yang saya cari nih. Cocok nih buat berkeluarga. Ini untuk keluarga. Untuk harga Mbak Karin masih kontak dulu. Iya. Karena barangnya baru datang ya Mbak Karin, iya, jadi mesti dihitungin dulu ya, Mbak. Iya, betul. Tapi untuk teman-teman mah dikasih harga terbaik pokoknya. Betul. Untuk teman-teman harga dikasih, udah pasti murah lah. Harga dikasih yang paling murah. Iya. Next lagi? Yuk. Boleh. Ini ada apa, Mbak? Ini Daihatsu Ayla tipe R Deluxe. Tipe R Deluxe. Betul. Tahun? Tahun 2018. Tahun 2018. Iya. Ini platnya genap ya? Iya, genap. Alamat STNK-nya? Ini di Tangerang Selatan juga. Tangerang Selatan. Ini harganya? Ini harga cuma di 130 juta aja. 130 juta. Itu masih bisa nego. Masih bisa nego. Iya. Wow. Nah, cuma kalau unit ini sudah di DP. Oh, sudah di DP. Betul. Ini semua yang di belakang ini udah di DP, Mbak? Betul. Karena di sini jualnya cepet banget. Wah, pergantiannya tuh, teman-teman. Di sini seminggu itu bisa udah banyak berubah lagi ya? Iya, betul. Jadi untuk teman-teman ada saran nih, kalau yang ada mobil idamannya cepet-cepet deh. Buru-buru kontak aku. Buru-buru kontak Mbak Karinnya, karena di sini pergantian mobilnya, wow, cukup cepet banget. Cepet banget, karena harganya juga relatif, iya, ya Mbak. Iya, betul. Ini juga di DP, ini tipe apa nih Mbak yang udah ini di DP? Ini untuk ini itu Yaris tipe G. Yaris tipe G, ya. Ini juga udah ter-DP juga. Betul, sudah ter-DP tahun 2019 deh. Tahun 2019, berarti ada Ayla, ada Yaris, ini ada, ini CR-V. Satu lagi? CR-V. Honda CR-V. Iya. Oh, udah di DP juga? Betul. Ini pantesan ininya udah dikasih stiker, dijual, apa, sudah terjual nih ya? Iya. Terjual. Iya. Wah teman-teman, di sini cepet banget perputarannya, mobilnya cepet laku juga. Mm-hmm. Jadi teman-teman yang untuk cari-cari unit juga boleh datang langsung ke, iya, sini, datang langsung di One Auto Gallery. Ini masuknya serba auto palem semi ya? Betul. Karawaci di blok berapa nih Mbak? Ini di blok A, uh-huh, A5 nomor 3 dan 5. Nomor 3 dan 5, dia ada dua ini ya, Pak. Iya. Pantesan mobil stoknya banyak karena showroom-nya lebar. Iya. Betul. Ini juga udah terjual juga ya? Betul, sudah terjual. Terjual juga, teman-teman.
Berarti showroomnya rekomend banget buat teman-teman nih yang cari-cari unit mobil idamannya, bisa langsung ke sini atau kontak Mbak Karin juga boleh. Betul, kontak aku langsung. Tanya Mbak, ada stok apa aja? Ada stok mobil yang teman-teman cari, boleh tanya-tanya ya. Bisa tanya langsung. Bisa tanya langsung sama Mbak Karinnya. Nah, teman-teman, itulah tadi info-info dari Rosa di One Auto Gallery bersama Mbak Karin. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua yang lagi cari-cari unit. Ini juga harganya juga rekomend banget ya, Mbak ya. Betul, Mbak. Untuk teman-teman di Rosa Auto jadi tahu nih info-info, jadi bisa langsung kontak Mbak Karin aja ya. Betul. Terima kasih banyak ya, Mbak. Jangan lupa hubungin Mbak Karinnya ya, teman-teman. Boleh juga hubungin Rosa juga. Terima kasih banyak teman-teman. Salam otomotif, De Rosa Auto.